Halo, sahabat DOS. Nah, kemarin kan kita udah melihat holder yang baru ya. Nah, ini holder lamanya. Bisa loh ternyata kita ganti jadi holder yang baru, jadi sistem magnet. Kalau ini kan sistem sisir. Nah, caranya gampang. Ini holder yang lama, kita pakai ini, kunci L. Ini kita copotin. Copotin. Oke, kita buka, satu, dua, oke. Nah, hati-hati ya, kalau pas buka, ini tuh ada semacam bola kecil banget. Gunanya sih buat ini, buat penyangga aja, buat adapternya juga di sini, buat ngencengin. Hati-hati, suka hilang itu kalau kita nggak perhatian. Kita buka, oke. Satu lagi, nah ada, dah polosan semua, kita tinggal ganti sama yang baru. Nanti part ininya dijual, part magnetnya akan dijual terpisah, jadi nanti teman-teman bisa gonta ganti sistem slot, mau sistem slot atau sistem magnet. Enak banget kan, jadi kita punya satu holder dua fungsi. Kita pasangin dulu bolanya nih, bola kecil ini nih. Kita pasang dulu bolanya di sini. Lalu ada pernya. Lalu kita tinggal pasang. Ya, pasang ini namanya sisir. Terus ini ada baut ataupun CL. Perutnya tinggal pasang di sini. Jangan lupa pasang bola kecilnya, masukin dulu ke dalam sini. Magnetnya taruh, magnetnya, pernya, udah. Pasang semuanya, oke. Balik. Ini cara ngepasinnya gampang, tinggal samain aja ujung sama ujungnya, dia pasti nyantol. Dengan di atas ini 3, di bawah 1 lagi, berarti kita bisa numpuk 4 ND. Nah, ini udah jadi sistem yang baru. Kalau udah kayak gini tinggal pasang. Gitu doang. Udah. Ini udah presisi, kalau mau kita naikin, tinggal naikin. Enak kalau secara pandangan pertama ya, ini kan pandangan pertama nih. Baru pertama kali nyobain ini. Kayaknya sih lebih enak. Kita harus coba tapi nanti di outdoor. Kita coba landscape-an. Gimana yang enak ya? Kita cobain rame-rame gimana? Kalau ada saran atau ada permintaan atau ada yang mau di review lagi, tulis di komen ya. Oke, sampai jumpa semuanya. Terima kasih banyak, saya Alvin.